Ester pasal yang ke-6 saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan Ester pasal 6 ayat yang pertama. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, ya. Sebab itu ia minta diambilkan buku catatan sejarah kerajaan dan menyuruh orang membacakannya. Di dalamnya didapatinya catatan bahwa Modderkay telah melaporkan usaha pembunuhan terhadap raja yang direncanakan oleh Biktan dan Teres, kedua pejabat khusus yang menjaga kamar raja. Ayat yang ketiga, raja bertanya, "Penghormatan dan balas jasa apa yang telah diberikan kepada Modderkay itu?" Pelayan-pelayan menjawab, "Dia tidak menerima apa-apa." Ini kisah tentang seorang yang bernama Modderkay. Modderkay itu adalah orang Yahudi yang dibuang dari Israel ke Tanah Babel, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah, Modderkay ini karena nalurinya hatinya baik, maka itu ketika satu kali ada siasat jahat ajudan-ajudan uh, raja hendak mem membunuh raja Ahasiweros, maka Mordekai ini memberikan laporan ya secara intelijen Bapak Ibu sekalian ya. Dan setelah diselidiki kata Alkitab, maka apa yang dikatakan oleh Mordekai itu benar. Memang ada dua orang yang berencana uh, untuk membunuh Raja Ahasiveros. Ya, nah Alkitab tadi berkata, meskipun jasa dan perbuatan baik daripada moderkai dicatat di dalam buku sejarah kerajaan, Bapak Ibu sekalian, tetapi ya cuman dicatat itu aja dan moderkai tidak mendapat hadiah apa-apa dan buat moderkai itu nggak jadi persoalan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat baik, jangan pernah kita mengharapkan upah. Kita diberi upah atau tidak diberi upah, ya. Tapi percayalah Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbuat baik mungkin tidak dicatat oleh manusia, ya kan? Tetapi percayalah Bapak di sorga mencatat setiap perbuatan baik kita. Believe it or not, percaya atau tidak percaya, apa yang kita buat itu selalu ada catatannya di dalam buku kerajaan sorga. Itu, Bapak Ibu sekalian, nah, satu kali kemudian Raja Ahis Siweros, ya, satu malam dia nggak bisa tidur bukan karena divaksin COVID-19, tapi malam itu dia nggak bisa tidur, ya kan? Dan kemudian, kok ya aneh. Waktu nggak bisa tidur, kok dia minta buku catatan, buku sejarah. Kan biasanya kalau orang Indonesia nggak bisa tidur, kemudian bangun ke dapur ambil indomie, ya kan, masak mie dengan telur dan lain sebagainya. Tapi ini heran bapak ibu sekalian ya. Jadi raja nggak bisa tidur, dia minta buku catatan sejarah, dan kemudian didapatilah kisah daripada modern kayak itu. Ya kan? Ternyata Mordecai nggak mendapat upah apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa perbuatan baik kita dicatat di sorga. Dan apa yang dikerjakan oleh model kayak memang pada waktu itu dia tidak menerima upahnya. Sengaja sama Tuhan disimpan, Bapak-Ibu sekalian sengaja akan diberikan tepat pada waktunya. Waktunya siapa? Waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Dan hadiah itu diberikan tepat ketika Kai hendak digantung di tiang penggantungan, ya kan? Hendak dihukum mati Mordekai itu. Saya tidak percaya dengan namanya kebetulan, ya. Di atas muka bumi ini buat saya tidak percaya dengan kebetulan. Segala sesuatunya ada di dalam kontrol, pengetahuan, dan kekuasaan Tuhan. Maka itu melalui peristiwa modern kayak ini diingat oleh Raja Ahasimero sekian lama. ya Tidak ditulis berapa lama. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian jangan di antara kita jemu-jemu berbuat baik. Sebab di dalam kitab Galatia pasal 6 ayat 9 dengan jelas firman berkata, kalau sudah datang waktunya kita akan menuai apa yang kita tabur asal kita tidak menjadi lemah. Amin. Apa yang kita tuai hari ini itu karena taburan kita di masa-masa lalu. Dan apa yang kita tabur hari ini, percayalah, Bapak Ibu sekalian. Percayalah, itu akan kita tuai di hari-hari yang akan datang. Mungkin kita sudah melihat di dalam diri kita, Tuhan, Aku sudah berbuat begini begitu, Aku sudah melakukan banyak hal yang baik untuk diriku, untuk keluargaku, untuk Tuhan, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, tapi mana Tuhan. Mana Tuhan? Aku kok nggak ngalami sesuatu yang baik. Aku kok nggak ngalami mujizat daripada Tuhan. Tuhan berpesan, jangan pernah menjadi lemah. Amin. Tuhan sedang menyimpan upahnya untuk kita. Ya, Ketika waktunya tiba, akan ada raja-raja yang dibuat oleh Tuhan. Nggak bisa tidur, saudara. Ya kan? Nggak bisa tidur ketat-ketip di atas tempat tidurnya dan kemudian aduh ya aku kok ingat sama si Anu ya coba aku akan panggil si Anu dan aku akan memberikan hadiah <laughs> minggu lalu saya mendengar kesaksian seorang bapak muda saudara ya kan tiba-tiba dia ditelepon hei apa kabar bro ya tolong kamu segera ke tempatku <laughs> dan kemudian pemuda ini datang ke rumah uh, bapak yang menelponnya ini nah kemudian Bapak ini, dia bilang, "Ayo, kita puter-puter," katanya. "Ya kan, naik mobilnya anak muda ini." Setelah puter-puter, kemudian bapak ini bilang, "Oh, mobilnya masih bagus juga, ya." "Hebat, kamu pandai merawat mobilnya, ya?" "Bagaimana kalau kamu saya ganti mobil yang lebih bagus?" "Ya kan, mau apa mau." "Ya kan, waduh, pemuda ini, bapak ibu sekalian, ya kan?" "Dengan singkat, jelas, dan mantap," dia berkata tidak maksudnya tidak ragu-ragu ya kan silahkan bapak segera tukar mobil saya dengan yang lebih bagus ya ternyata bapak itu dibuat nggak bisa tidur ketap ketip ketap ketip sehingga ingat sama bapak muda ini ya kalau bapak di dunia kalau raja di dunia bisa ingat bapak ibu sekalian bisa dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Lebih-lebih Tuhan kita raja di atas segala raja. Tuhan itu luar biasa. Dia bisa dengan cara-cara yang ajaib, dia menolong dan memberkati kita. Masih ingat nggak peristiwa Nabi Elia? Ya kan? Nabi Elia ada di tepi sungai Kerit, saudara. Nggak ada orang yang jualan pisang goreng di tepi sungai Kerit. Nggak ada toko roti, nggak ada restoran, nggak ada stick house, saudara ya kan? Tetapi kuasa Tuhan itu nggak bisa dibatasi oleh situasi, kondisi dan keadaan. Kita lihat bagaimana Tuhan mengirimkan seekor burung gagak untuk memelihara hidup daripada Elia sehingga Elia tidak mati kelaparan. Maka itu pelajaran yang pertama daripada kisah Ahasiveros semalaman tidak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Tuhan mau berbicara kepada setiap kita. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin. Terus kita berbuat baik. Ada upahnya, tidak ada upahnya. Terus berbuat baik. Pada waktunya kita pasti menuai. Hal yang kedua, Esther pasal 6 ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Raja kepada Haman. Ini Haman, yang punya rencana ya yang eh, Haman ini perdana menteri orang kepercayaan Raja Ahasyweros. Tapi hatinya busuk Saudara ya. Haman ini yang punya siasat untuk membunuh Moderkai. dan membunuh seluruh orang Israel. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Saya ulangi, ayat yang ke-10. Lalu berkatalah raja kepada Haman, "Cepat, ambillah pakaian dan kuda itu dan berikanlah segala penghormatan itu kepada Mordekai orang Yahuda itu. Perbuatlah seperti yang kau katakan tadi tanpa mengurangi satu pun. Dia dapat kau jumpai sedang duduk di depan pintu gerbang istana. Ya, jadi hari itu Raja Ahasiveros melihat Haman ini orang kepercayaan. Dia bilang Haman, ya menurut kamu bagaimana kalau ada orang yang berjasa untuk aku sebaiknya diapakan? Dan Haman ini berasumsi, waduh, aku ini mau terima hadiah nih dari Raja Ahasiweros, ya kan? Kemudian Haman bilang, oh, kepadanya harus dikasih pakaian-pakaian kerajaan. Kemudian harus diarak, ya kan? dan kemudian harus dikelilingkan kota ya semua dikasih tahu bahwa inilah orang yang hebat orang yang berjasa untuk raja Ahasiveros maupun kerajaan ya itu kata Haman dan raja Ahasiveros bilang begini nah kerjakan itu untuk Mordekai Mordekai itu musuhnya saudara orang yang paling dibenci orang yang paling tidak disukai oleh Haman nah pelajaran apa Bapak Ibu sekalian dari kisah ini? Bahwa Tuhan sanggup membalikkan keadaan. Amin. Rencana jahat Haman yang mau menggantung Mordekai itu justru sudah terjadi di balik. Nanti ya kisahnya kita akan lihat bagaimana kemudian Haman itu memberikan tiang gantungan ya untuk model kayak nanti pada akhir kisah ini bahwa kemudian tiang gantungan itu dipakai untuk menggantung Haman sendiri bukan untuk menggantung model kayak ya nah bapak ibu sekalian pelajaran yang kedua bahwa Tuhan itu tahu segala isi hati kita ya maka itu firman Tuhan berkata perhatikanlah kata kitab Tesalonika ya supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. ya. Jadi pesan Tuhan hari ini yang kedua, yaitu jangan pernah membalas jahat dengan jahat. Orang dunia, ya kalau perhatikan perkataan orang dunia, bahkan ada orang yang nyebut dirinya Kristen, ada orang bahkan saya pernah ketemu dengan pendeta dia bilang gini eh emangnya kamu aja yang berbuat gitu aku aku juga bisa kamu tahu nggak aku ini dulu mantan penjahat kalau kamu terus-terusan berbuat itu aku balas kamu waduh wow, ini nggak alkitabiah bapak ibu sekalian ya kan alkitab bilang kalau seterumu lapar beri dia makan ya jangan balas jahat dengan kejahatan Orang tidak mengenal Tuhan, orang dunia memang lakukan itu. Kalau kamu baik kepada aku, aku baik kepada kamu. Kalau kamu jahat kepada aku, eh jangan coba-coba. Aku akan lebih jahat kepadamu. Itu karena nggak punya Tuhan, nggak punya roh kudus. Kalau kita mengaku bahwa kita punya Tuhan, punya roh kudus. Mari Bapak Ibu sekalian, ketika kita dilecehkan, kita dihina, kita dicemooh, kita dijadikan bahan ketawaan, kita direndahkan, kita dijahati. Please, please, please. Jangan pernah balas jahat dengan jahat. Amin. Roh Kudus yang akan memampukan kita. Sebab kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, waktunya akan tiba, itu akan terjadi pembalian keadaan kita yang akan menuainya. Ya, tapi kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita, doakan, berkati. Dan saya percaya, Bapak-Ibu sekalian, orang yang berbuat jahat itu akan berbalik untuk berbuat baik. Nggak usah bicara siapa-siapa, ya kan? Saya berbuat amat sangat jahat kepada istri saya. Ini wanita yang berhati emas nih, Ibu Yongki, luar biasa, ya kan? Beliau itu nggak pernah mau membalas jahat dengan jahat, ya selalu dia balas dengan kasih, dengan kebaikan, dengan tetesan air mata. Hari ini Bapak Ibu sekalian terjadi pembalian keadaan ya. Saya sayangnya luar biasa sama istri saya, ya kan? Anak-anak keluarga sangat cinta kepada istri saya ya. Coba kalau dulu balas jahat dengan jahat ya apa jadinya ya. Hari ini Bapak Ibu sekalian Tuhan pulihkan keluarga kami. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, hubungan suami istri, orang tua anak atau manajer dengan bawahan atau Bapak Ibu dengan atasan ya. Kalau ada orang berbuat jahat, please jangan balas jahat dengan jahat, tapi balas dengan kebaikan. Berkati Bapak Ibu sekalian. Pasti Bapak Ibu akan menuai semuanya apa yang ditabur ya. Amin. Mari kita berdoa berkati dan materikan setiap benih kebenaran firman Tuhan. Roh kudus yang memampukan kami untuk kami terus menabur yang baik. Kami tidak jemu-jemu berbuat baik dan roh kudus menolong kami untuk kami tidak membalas jahat dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Amen. Amen.